Okay, assalamualaikum geng. Selamat pagi. So, Ubay dah sampai. Kebetulan kita ada abang Rokar Roki kita. Ijat, ijat, macam mana sekali lagi, ijat? Lagi sekali. Lagi sekali. Lagi sekali, abang Rokar Roki. Yeah. Ah, sekali lagi. So kita akan ada short ride untuk ke Fraser Hill bersama dengan NKS, sempena dengan dia punya soft opening hari ni. So supported by bro kita Rokar Roki, yang dia yang baru ambil dia punya 69 ni lah. Okay, kita akan memulakan perjalanan lah sekarang. So untuk trip hari ni, kita orang akan melalui jalan Hartamaz ni, mungkin masuk ke Highway Duke. Kita akan ikut marker lah, setiap di setiap turning crucial punya turning point tu akan ada marker lah, pihak NKS sediakan. Aku rasa quite number of people yang follow hari ni, aku rasa paling kurang pun kalau tak ramai pun dalam 50 biji adalah kot. Tapi mostly tengok motor KTM lah, aku tak nampak motor-motor lain lah. Dan hari ni kita ada ramai juga member-member motor vlog. Antaranya ada Amin Fadil, kita ada Suka Doka, kita ada Abeja Blockshed, kita ada Zulpilik dan Rokar Roki. Unfortunately DJ KTM tak dapat nak join untuk ride kali ni. Ada masalah kesihatan sikit lah, event dah rancang, jalan tetap jalan lah. Selamat menonton DJ KTM. Gurau bang, gurau. Tapi hari ni bukannya hanya KTM Lion Squad, ada juga daripada beberapa grup lain. Sebab kita orang hari ni ride under NKS punya anjuran lah. Memang ramai geng. Destinasi pertama Kak Bentong, terus Lemang Toki. Toki kita pergi makan lemang pagi-pagi geng. Tapi biasa kan, pergi ride makan lemang. Tapi ni ride besar makan lemang. Tunggam. Ni antara maka-maka. Thanks to them, sebab dia orang guide kita orang lah throughout the journey ni. Dia orang akan jadi maka, dia akan duduk kat mana-mana checkpoint untuk teruskan perjalanan. Let's go. Itulah, korang tengok daripada belakang sampai depan kan, kau tengok berapa ramai. Ni belum habis lagi eh. Belum habis lagi. Nampak? Ni, so ni lah semuanya. So hari ni, untuk trip hari ni lah, ni leader dia, aku tunjuk kat korang. Ni leader dia. Aku tunjuk, ni lah leader dia, Mr. Wai Long. Dia NKS, dia menunggang 1290. So ni dia punya leader hari ni. Percubaan mengejar sebuah motor.
SMA 690. Kosong supermoto. So kita dah sampai. Ni just a checkpoint. Ni normal lah checkpoint sebab tadi semua melayan corner. So tak jauh daripada sini akan ada exit. Ingat kau aku. Siapa dia? Oh. So kat sini kita berhenti lah. Nama apa? Aku ingat nama kau. Aku kiri nama kau semalam. Ni kita berehat lah. Berehat sebentar bersama KitKat. So ni SMR. Apa ni? Duke Purba. Bayang-yang. Berhenti-berhenti. Sementara tunggu yang lain-lain lagi. Ni dah tak jauh dah ni. Ni dah tak jauh lah. Aku cuba kejar motor ni tadi. Tapi dia selamba potong aku. Van NKS pun ada follow. So otak-otak yang nanti dia orang kena baring nanti dekat Fraser Hill ni. So ni NKS pun ada dia punya van lah untuk hari ni. Kita ada sebiji monster. Okay bro, thank you bro. Okay, okay. Jalan, jalan, jalan. Jalan, jalan, jalan. Jalan, 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 jalan. Jalan. Jom, 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 jom. Cuaca hari ni merisaukan aku lah. Gelap pula hari ni. Kita berharap lah, insyaAllah lah cuaca ke. Biar macam ni je lah sampai petang. Sampai kita naik Fraser, kita orang turun balik. Biarlah macam ni lah. So kita akan keluar dalam a few. Siap kena bahan. Hampir tu. Kita orang akan keluar dekat exit Bentong Timur. Kita kata akan terus ke Lembang Toki untuk kita punya first stop. Lepas tu aku difahamkan dia orang akan pergi dekat petrol station Shell dekat Bentong, isi minyak. And then masa tu baru terus naik ke Fraser Hill. Relax nampak bang. Relax nampak bang. Relax nampak bang. So, okay gang, kita dia orang berhenti kejap dekat Lemang Tok K2 sebab senang kan nak parking apa semua kat sini. So ni lah antara-antara yang ada hari ni. This is the team. Aku lalu. Lalu keluar kat atas. Kat atas. So kita ada Tiroi, ada Intan, antara ni lah. Ni abang ni aku rasa dia mungkin tak kenal aku, tapi aku kenal dia sebab kita orang follow Instagram. Faiz Aman. Faiz Aman dekat Shah Alam. Nama sama. Nama sama. Abang ipar dia kot pakai MV Agusta. Mesti awak tak kenal saya kan. Ni geng-geng GLS semualah. Ni yang registered semua tau. Cik registered. Saya nak buat 13. Ada lagi tak kat Banyuna? Tak kat Banyuna. So kita ada siapa lagi?
Kita ada Abel Rokaroki. Oh, laju bang. So, bayangkan 69 tak boleh follow. Bayangkan Nubis 39 ni. Ni tim daripada yang menganjurkan lah, penganjur ni. The NKS team lah. Hi, NKS yang paling cute one. Tak, yang paling slow. I kena free gear untuk dia tadi. So, ni lemah untuk kedua lah. Kalau dia sebenarnya ada lagi satu yang dekat sana dalam sikit lah. Ni yang nombor dua. Sebenarnya kat sini better parking lah. Better parking. So siapa lagi? Jom kita tengok sekejap. Bukan. Pulut lagi ke kita? Ni semua tengah beratur lah. Ramai yang tengah beratur. Ni bercampur-campur. Ada yang bukan ride untuk hari ni pun ada. Yang ride hari ni pun ada. Ni dia orang tengah beratur nak ambil lemang, nak ambil air ke apa, whatsoever. Ni nak ambil pulut. Apa yang ada? Pulut. Ada ketupat. Ada ayam bakar, rendang. Macam-macam ada. Aiman Fadil pun ada. Lapor. So okay geng. Okay ngam. Jumpa makan geng. Kita jumpa dengan abang kita, Abang Sweet King. Apa khabar? Sihat tu. Sihat bang. Sihat. Itulah. Ni hari ni dia bawa Kawasaki kan. Kawasaki. Kawan-kawan dari Melaka sampai. Oh, kawan-kawan dari Melaka. Lemang, kawan-kawan Melaka nak ke lemang. Lemang so, atuk. Lemang atuk. Easy. Dan kawan-kawan ni ya. Siapa nak cuci motor boleh pergi Street King. Alamak. Dekat Stapak. Masih. Okay, deh. Tanpa anda siapalah saya. Terima kasih. I love you all, baby. Okey, lepas kopi sudah. Isi minyak pun sudah. So sekarang kita sedang mengalah ke Terengganu. Kita akan melalui Pekan Bentong. And then kita akan terus ke Prado Hill lah. Ada rider down, ada riders down.
leader jatuh ke? Ha? Leader jatuh ke? Apa leader tak ada jatuh lah. Bro, okay? Okay. Okay, okay, okay. Tak kena lubang tu. Oh. Dia jatuh. Buang. Buang. Okay, okay. Ada rider jatuh lah. Buka dulu lah kot. Buka dulu. Buka dulu. Boleh pasang balik? Boleh, boleh. Apa? Biar, biar dia buka tu. Biar dia buka tu. Relax. Tak, okey, okey, okey. Dua minit, okey mah. Okey. 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 Charlene. Okay. 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 Alhamdulillah lah, selamat. Rider selamat. Itu penting dia bila ni helmet, glove, kasut. Untuk pemakaian yang penuh lah. Kalau tidak, barai baik kalau jatuh macam ni. Kalau tak pakai full protection, tak pakai glove, tak pakai apa. Leader, leader. Leader. Wailung, wailung. Aku rasa ni ramai sangat. Aku rasa macam kena separuh kena naik dulu kot. Dua separuh kena naik dulu kot? Haa. Eh, aku takut ramai sangat. Aku rasa somebody just lead naik atas dulu. Separuh dululah. You nak bawa your... Eh, tak, tak, tak. Just the leader lah. At least dia dah kenal leader. Bukan, bukan. Leader, marker lah. At least separuh suruh naik dulu lah. Sebab ni dah crowded sangat ni. Haa, sebab crowded sangat. Bahaya kau. Haa. Kita bagi tahu lah. I just bagi tahu. Eh, geng. Yang mana yang okey, naik dulu, naik dulu. Sebab aku rasa ni kita dah tak apa, hati-hati. Siapa yang okey jalan dulu. Jalan, 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 jalan. Tak payah tunggu. Sebab ni pun banyak sangat ni. Jalan dulu, jalan dulu. So slow lah, so slow. Lalu lubang ni emang? Ah, lalu lubang ni. Lepas tu exhaust belanggar member lagi ke? Oh, kira 2 biji je tu? Rasanya aku pun tak tahu. Sebab dia kata masuk lubang ni je. Ha, ni, ni, lubang ni. Tak payah tunggu. Boah, jalan dulu, jalan dulu. Tunggu kat atas je. Jalan dulu. Bro, jalan dulu. Tak payah tunggu dia orang. Sebab tadi pun dah ramai, kereta nak lalu pun susah. Thank you eh. Okay, okay, okay. Bang, jalan dulu bang. Kita jalan dulu. Jalan dulu slow-slow. Ha. Depan mata kau tak? Depan mata kau? Eh, tak. Kok depan? Tak jauh ke tu? Masa tengah sesadai lah. Sorry. Tapi surprisingly motor okay kan. I tengok juga dia punya ni. Tak nampak. Orang pun okay. This bro, tak ada calar banyak sangat kan. Bro, I tunjuk you kebaikan KTM ni. Kebaikan KTM. Eh, kejap, kejap, kejap. Walaupun dia calar, dia jatuh, dia calar sikit je. Sebab ni untuk protect fuel tank dia. Rider, rider, rider. Paling penting pakai full protection. Yeah. Nampak? Nampak helmet dia. Ini sama macam itu 790 punya injury eh. Yes. So, okay, thank God kita punya leader dia selamat. Satu, dua, tiga. Patah. Oh, ni patah. Berapa anggun? Sebenarnya kalau betul-betul yang kena paling penting yang ni lah. Kalau betul-betul lah, kalau kata ada bajet memang buat semua. Tapi kalau ini, ini je lah. Tapi aku rasa ni pun few hundred juga. Ah, ya yang? Few hundred eh? Benda apa ni? Liver. 500. 500. Lebih kurang. Ya.
Eh tapi okay, worth it lah. Still boleh jalan kan? Boleh. Ini belong punya bike. Everything belong selama beli. Oh iya ke? Okay lah, come mam. Ya, yang lain ni kita boleh jalan lah. Okay, let's go. So ada sebahagian yang aku rasa dah terlepas naik atas tadi sebab kita suruh dia orang naik dulu. So yang ni yang sebahagian-sebahagian kecil lah. Yang ni yang tinggal lagi. So ni kita berhenti kat sini kejap untuk pengambilan gambar. Dia special, tutup muka. Haa, ni je lah. Miss Fast ada. Ni. Welcome to paradise. To paradise. Ni laju, laju bang. Laju man, aku tak jumpa dia. Duduk depan dia man. Laju gila man. Laju Mat. Laju Mak Min. Kita tengok tayar lagi. Okay, ngam.